Kenapa? Kenapa Agus? Kenapa nih Agus? Hah? Siapa kamu? Saya Presiden RI. Apa urusanmu dengan saya? Apa urusanmu? Apa urusanmu? Kamu berani sama saya? Oke, namamu siapa sebutin? Saya Jagoan. Saya Jagoan dari Sumbas. Jagoan. Dari mana? Sudah banyak saya bunuh. Sudah banyak bunuh. Sebantu aja sudah bunuh. Sulawesi Barat. Sulawesi Barat saya. Saya berani. Lewat. Saya baru tadi membunuh dukun dari... Apa kamu ikut campur? Oh iya. Kamu tahu saya? Tahu. Saya? Namamu siapa? Sebutin. Aku? Iya, kalau kamu berani, bebas. Sebutin. Tak boleh. Saya cari. Saya gantian mau bunuh. Saya sudah bunuh semua. Baru mulai kemanakannya. Oh iya? Baru mulai kemanakannya. Oh iya? Nah itu bohong. Iya, betul. Bohong. Itu hanya meninggal biasa. Baru salah itu. Meninggal? Iya, itu meninggal karena memang salahnya dia. Udah, sekarang saya tanya sama kamu. Apa? Kalau kamu hebat, namamu siapa? Namaku? Ya Nyur. Iya, gak usah Nyur, dukunnya kamu aja. Oh, dukunnya? Orang tua dukunnya. Siapa? Iya. Siapa? Namanya? Iya. Jin. Apa? Kamu jurnya apa, Jin? Udah ngomong sama saya aja. Wujudmu ya. Apa? Gak usah kamu itu... Udah gak besar. Iya, gak usah kamu itu banyak ngomong. Saya udah tahu kamu jin. Iya. Apa wujudnya besar? Apa? Gendruwo bukan? Bukan. Ular. Apa? Ular naga besar. Ular naga besar aja tahu. Coba kamu keluar ke sini. Saya tak ingin tahu kamu bisa jadi besar gak di depan saya. Coba. Keluar aja kamu gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Sombong. Saya sudah panas, ini panas. Mau saya hancurin sekalian? Pilih. Mau saya hancurin sekalian? Tidak mau. Nah, kalau tidak mau ngomong yang baik, kamu mau ngomong jujur sekarang? Mau ngomong jujur? Tidak. Saya tanya. Mau. Ya sudah, kalau mau saya akan bantu kamu keluarkan dari tubuhnya ibu ini, ya? Ya bantu dong. Sudah setiap mati orang ini. Sudah setiap mati ibu ini. Sepuluh tahun lebih gak banyak loh. Iya, sudah. Dukunmu sudah ninggalin kamu kan? Iya, sudah. Iya, dukunnya mau saya bunuh aja gimana? Dukunnya sudah meninggal. Iya, sudah. Siapa yang bunuh? Yang bunuh siapa? Enggak tahu. Iya, sudah. Kamu punya nama enggak, Ular? Enggak apa-apa kalau enggak punya, bilang. Aku enggak punya nama. Bilang aja. Enggak punya nama. Oke, mau saya keluarin. Kamu di mana di tubuhnya ibu? Ini di jantung. Ya, jantung di situ, jantung itu di sini. Jantung di sini. Betul. Di hati tembus ke belakang. Ini kepala. Di kepala ini. Pusing telinga. Telinga. Ini sampai kaki. Ini kaki ini. Kayak ini. Iya. Sini tangan ini. Iya. Kok dilumpuhkan ini tangan ini. Udah, kamu siap-siap keluar, mau, saya bantu keluar ya. Mau, ya. Ini yang munji-munji dari orang-orang pintar, dari dukun, dari siapa itu, kiai-kiai yang gak tahu itu. Ini saya keluarkan, kamu mau keluar? Mau keluar lewat mana dari tubuhnya? Ibu, ini siapa namanya? Busan Sia. Kamu mau keluar lewat mana? Boleh, ya. Kaki? Ada yang sakit. Iya. Oke. Saya bantu keluar. Siap-siap ya. Saya sudah pernah ketemu sama Ustaz. Saya sudah pernah ketemu. Sebagian keluar, yang lain tidak bisa keluar. Iya, nanti nggak apa-apa. Sekarang saya mau bantu keluar. Tanya lebih banyak ya. Karena waktunya sudah enak, panjang. Oke. Kamu laki atau perempuan, Ular? Saya laki-laki, yang nyuruh perempuan. Apa? Saya laki-laki, yang nyuruh perempuan. Oh, yang nyuruh perempuan. Yang nyuruh saya, nanti saya doain aja yang nyuruh ya. Sudah, kamu siap-siap keluar. Kamu bilang sama teman-teman kamu, mau dikeluarin sama Ustaz Danu, bilang sana. Bilang, gak apa-apa. Yuk, saya bantu keluar.
Udah siap? Semua temenmu udah siap? Oke. Pulang, kamu laki-laki, mau saya kasih nama? Mau. Mau? Mau. Nama... Saya kasih nama Irfan. Jangan Irfan. Oh, jangan Irfan. Bagong, mau Bagong? Ya, Bagong. Bagong, ya. Bagong. Ya. Ya, sudah saya siap. Bagong, siap-siap keluar ya. Iya, Pak Ustaz. Iya. Teman-temanmu diajak keluar. Dengerin saya ya, Gong, Bagong. Dengerin saya. Saya akan ngancurin mantra-mantra dalam tubuhnya itu. Iya. Saya akan ngancurin kepada, mohon kepada Allah Ta'ala, saya ngancurin agar benda-benda goib di dalam tubuhnya itu akan saya hancurin, paham? Iya, iya, iya. Peralatan sihirnya akan saya hancurin, paham? Terus yang nyuruh juga akan saya doain agar selamat. Kalau kamu akan saya bantu keluar baik-baik. Mau? Ajak temanmu semua ya. Udah gak jagoan lagi kamu sekarang. Agung, jadilah orang yang baik. Kalau kamu mau masuk Islam, cari jin yang sudah Muslim yang taat, kamu nanti belajar agama sama dia, ya. Nanti kalau ditanya kamu kenapa kamu belajar agama disuruh Ustaz dan ya. Oke? Oke, ya sudah. Aku kalau kamu memang nurut sama saya, biarin ibu siapa namanya ibu Samsia, biarin ibu Samsia sadar, ya nggak usah takut sama saya, biarin ibu Samsia sadar. Bu, istighfar. Bu, ibu, sini. Malah cari gara-gara aja. Gak apa-apa, kan gak tahu ya, Bu, ya. Oke. Bu, siapa pulang takut ngancamnya, lucu ya. Bu, ambil kedua saya. Iya Pak Ustaz. Ibu sakit begini udah berapa tahun sih? Sudah 14 tahun. Hah? 14 tahun. Ibu dari Sulbar katanya. Iya. Sulbar itu masih? Polewali. Polewali Mandar. Iya. Saya akan bantu ngancurin sihirnya ya. Iya Pak Ustaz. Ibu, boleh saya mohon sama ibu, boleh? Boleh Pak. Ibu belajar untuk tidak gampang suuzon, maaf. Mau insya Allah. Ngerti maksud saya? Ya, ngerti Ustaz. Suuzon jangan, pikiran jelek jangan. Ya, 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 curiga ya. Jangan, dan curiga itu mikir dulu, curiga ya. Jangan. Ya, ya. Kemudian marah juga jangan. Belajar ya. Belajar, ini untuk ibu, karena ini saya akan mengeluarkan sihir, banyak sihir ini ya. Jadi ibu jangan suuzon, nyotak. Ya, jangan. Kemudian jangan marah yang di dada, kemudian yang di kaki ini, dulu kalau ngatur rumah tangga gak ada keras, ada kaku, ada emosional, dengan suami dulu punya suami, sudah meninggal ini dulu ya, jadi kalau suami bapak sudah meninggal belajar untuk maafkan yang mohon ampun nanti ya Bu, ini akan saya bantu keluarkan. Namanya ulangnya Bagong. Lucu. Saya kasih nama Irfan nggak mau, saya kasih Bagong mau. Sebenarnya sudah nggak apa-apa. Ibu Samsia, aminkan doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barikallahu Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Samsia. Allah, pemohon kepadamu ya Allah agar sakit yang diderita oleh Ibu Samsia lebih 14 tahun ya Allah. Dimohonkan kepadamu ya Allah agar sakitnya agar Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Amin ya alamin. Ya Allah, tidak sakitnya Ibu Samsia bukan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Samsia ya Allah.
Aku mohon padamu ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa ibu Samsia. Ya itu salah karena selalu melanggar firman-firman dan Quran dan Sunnah Rasulmu, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika ibu Samsia sering sekali suzon, sering sekali curiga, sering sekali marah, ya Allah. Marah ya Allah, marah ya Allah, dan kaku hatinya ya Allah, kaku hatinya ya Allah, dan juga emosional dalam keluarganya ya Allah, dan emosional dan kaku di dalam mengatur rumah tangganya khususnya dengan suaminya ya Allah. Ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa ibu Samsiah yang ada di hadapanku ya Allah. Ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa ibu Samsiah yang ada di hadapanku ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon padamu jika sakitnya ibu Samsiah disebabkan karena sihir, teluk, santet dan guna-guna ya Allah yang dimasukkan melalui kepalanya ibu Samsiah, masukkan melalui telinga, mulut, tengkuk, punggung, pundak, tangannya ibu Samsiah, kakinya ibu Samsiah ya Allah, dan dimasukkan melalui organ kewanitaannya ibu Samsiah, dikunci di perutnya ibu Samsiah ya Allah. Dan aku mohon padamu hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh, sadar dan guna-guna yang dimasukkan dalam tubuhnya ibu Samsiah ya Allah, dan juga tumbal yang dimasukkan melalui organ kewanitaannya ibu Samsiah ya Allah, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan aku mohon padamu ilmu-ilmu dukun yang ada di dalam tubuhnya ibu Samsiah, aku mohon padamu hancurkan ilmu-ilmu dukunnya ya Allah, hancurkan ilmu-ilmu dukunnya ya Allah, yang dikunci di dadanya ibu Samsiah, dikunci di dadanya ya Allah, hancurkan ilmu-ilmu dukunnya ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan hancurkan pula benda-benda gaib yang ditancapkan dan dimasukkan dalam tubuhnya ibu Samsiah, dari mulai kepalanya, dadanya ibu Samsiah, perutnya dan seluruh tubuhnya ibu Samsiah, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Fayakun. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ya Allah untuk benda-benda sihir, benda-benda sihir, peralatan-peralatan sihir yang digunakan untuk menyerang ibu Samsiah yang ada di hadapanku, dan juga mantra-mantra sihir ya Allah, baik yang ada di tempat dukunnya atau di tempat manapun juga, maupun ada di rumahnya ibu Samsiah, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Hancurkan seluruh peralatan-peralatan sihir, benda-benda sihir dan mantra-mantra sihir yang dipergunakan untuk menyerang ibu Samsiah, dan hancurkan peralatan-peralatan dipergunakan untuk menusuk-nusuk alat-alat sihirnya ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Fayakun. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ya Allah untuk dukun yang menyerang ibu Samsiah, dukun dan orang yang menyuruh dukun untuk menyerang ibu Samsiah, aku mohon kepada-Mu orang yang menyuruh dukun dan dukunnya agar Kau selamatkan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ya Allah, jika di dalam tubuhnya ibu Samsiah yang sudah terkena 14 tahun terkena sihir, banyak sekali ilmu-ilmu pengobatan-pengobatan musik dan ilmu-ilmu musik yang dikawinkan dengan ibu Samsiah, dikunci dengan tubuhnya ibu Samsiah, dirajah, ditulis ya Allah, dikawinkan dengan ibu Samsiah, dari mulai ujung kepalanya ibu Samsiah, badannya, tangannya, kakinya,
Aku mohon padamu hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Hancurkan seluruh mantra-mantra ilmu-ilmu musrik dan juga pengobatan-pengobatan musrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Samsiah, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan hancurkan pula amalan-amalan yang dikunci di tubuhnya Ibu Samsiah. Hancurkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengunci tubuhnya Ibu Samsiah. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah illa adil. Kun fayakun. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Cabutlah seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Samsiah yang ada di seluruh tubuhnya Ibu Samsiah, ya Allah. Dan keluarkan, ya Allah, seluruh sihir, teluk, santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Samsiah, dan keluarkan pula, ya Allah, pengobatan-pengobatan musyrik, ilmu-ilmu musyrik yang ada mengunci tubuhnya Ibu Samsiah. Hancurkan mantra-mantranya. Hancurkan pula amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan aku mohon pada menghancurkan pula seluruh benda-benda sihir. Benda-benda sihir dan mantra-mantra sihir yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Ibu Samsiah. Benda-benda gaib, ya Allah, yang dimasukkan di kepalanya Ibu Samsiah. Dadanya Ibu Samsiah dan seluruh tubuhnya Ibu Samsiah. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Jika di antara mereka ada yang membangkang tidak mau keluar, ya Allah, hancurkan semuanya, ya Allah. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah ilalil adim. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, semua pada Ibu Samsiah, ya Allah, amin. Ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Ibu Samsiah, ya Allah. Ampuni suzannya Ibu Samsiah. Ampuni curiganya Ibu Samsiah. Ampuni kemarahan Ibu Samsiah. Ampuni kekakuan-kekakuan dan emosionalnya Ibu Samsiah, ya Allah. Ampuni, ya Allah, ampuni, ya Allah, emosionalnya Ibu Samsiah. Baik di dalam melakukan pekerjaan, baik di dalam melakukan pekerjaan maupun dalam rumah tangga. Ampuni, ya Allah, kemarahan Ibu Samsiah dalam melakukan pekerjaan dan rumah tangganya. Ampuni, ya Allah, amin, ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Ibu Samsiah, ya Allah. Berikanlah kesembuhan pada Ibu Samsiah. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Samsiah bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Samsiah kepadamu, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Ibu istighfar. Astagfirullahaladzim. Muji Allah, subhanallah, subhanallah, takbir. Subhanallah. Tenang, santai. Lebih enak kepalanya. Enggak enak, Mas. Iya, alhamdulillah, sabar ya. Ya. Tidak apa-apa, insya Allah, Ibu, nanti ini diaminkan, sabar, nanti kira-kira 1 bulan lagi kemari, 1 bulan atau lebih dikit boleh, untuk bersihin terus. Banyak ilmu-ilmu yang untuk pengobatannya banyak sekali, ini harus bersihin, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Ibu udah mulai ringan, langsung bawa ringan, insya Allah bisa, sama seperti ini. Hah? Baru mau berangkat masuk tadi ini sudah mulai terputus. Iya, apa-apa, itu karena Ibu dulunya sering curiga, sering suuzon, jadi dia ngunci di kepala. Iya. Tapi makanya tadi saya doanya ada curiga, ada suuzon, itu langsung fakoh, ya nggak boleh curiga, nggak boleh suuzon. Nanti kepala langsung enak, cus, gitu. Marah, yang di sini, ngatur rumah tangga dulu, emosional, kaku. Itu langsung faham, ngaminin, fahami, ngaminin, diaminin dengan enak. Insya Allah nanti diberi kesembuhan cepat. Ya, ini nanti mudah-mudahan dari pertemuan berikutnya Ibu sudah mulai nyaman. Suara-suara si Bagong itu sudah tidak terlalu ganggu. Ya, paham ya? Senyum sekarang.
Ya, insya Allah cukup. Mudah-mudahan bisa dilindungi. Ini ke Sulawesi.